Ya, di laku prostitusi itu sidik jarinya saja. Nah, kalau itu bisa Rindo dan tentunya juga Sjen terbaru dan untuk menyebutkan. Penyerahan Jenderal Materai Permendo kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullo, SHMH. Terima kasih atas sosialisasi. Ini untuk apa kira-kira? Pertama, harus memastikan bahwa semua tata kelola di Perbarin BPR itu apa. Nah, untuk membuat aman, penduduknya harus. Nah, kerjasama ini menjamin bahwa semua nanti yang nabung, yang jam kredit, yang lakukan urusan dengan BPR, datanya tunggal dan dijamin aman. Apa pilih NTT hari ini? Nah, ini NTT kan mengembangkan banyak program, ingin menuju turisme baru, ingin mengembangkan ekonomi kerakyatan, ingin mengembangkan koperasi. Maka kami dukung program Pak Gubernur agar NTT lebih maju dengan membawa orang-orang luar NTT melihat langsung NTT. Tidak ada kaitannya politik? Oh, tidak ada. Kita tidak berpolitik, ya. Kira-kira jumlah penduduk sini yang berapa? NTT sini yang tercatat tadi? Nggak hafal saya. Nggak hafal itu. Yeh? Lebih sering saya ambil nama. Mohon maaf, Pak. Rada sini sesuai pak. Kenapa? Jumlah uang rada uang saya rasa datanya dari OJK tempat. Oh iya. Seluruh Indonesia saat ini. Ya. Ya udah nanti ya. Iya. Terhadap sebuah bahan ekonomi yang berfasilitas. Untuk di NTT masih banyak daerah-daerah yang belum jangkau internet. Tadi sudah ada request, bagaimana? Di dalam produk IKIT BPR ini, kan tadi teman pada lihat sehari, seluruh wilayah Indonesia ini bisa terjangkau ya, infrastruktur. Apa? Menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah, menghubungi kepala dinasnya, mereka semua lagi tidak ada di tempat. Dan harapan kami adalah... Ya itulah, makanya saya, ini Om Don juga, ini saya hanya dalih bahwa di mana-mana itu... Korbannya dibunuh dengan sidik jari, kelarat datangnya, lagi jinnya,